Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama kami di channel Teknisi Android. Ya, ini di sini ada kasus Infinix Smart 6 ya. Infinix ini terproteksi akun Google. Ya, kita coba set up dulu ya. Nah, di sini kita masukkan kode WiFi-nya dulu. Ya, kode WiFi-nya sudah terhubung. Nah, kita lanjut lagi setup. Ya, tunggu sebentar. Ya, kita lanjut saja. Nah, di sini ada gambar pola ya. Kita masuk menggunakan pola tetap pola salah. Ya. Kita coba lagi. Ya, pola salah. Kita akan menggunakan akun Google. Ya. Akun Google. Nah, di sini terproteksi akun Google, verifikasi akun Anda menggunakan akun yang sebelum Anda sinkronkan ke handphone ini. Jadi handphone ini terproteksi akun Google ya. Bagaimana cara untuk melewati akun Google-nya? Simak video ini, jangan lupa like and subscribe channel ini untuk mendukung channel kami. Ya, kita lanjut aja. Di sini kita siapkan kartu SIM yang sudah kita buatkan passcode-nya ya, kode PIN-nya. Kita udah setting kode PIN-nya untuk masukkan ke Infinix ini. Ya, kita lanjut aja masukkan. Dan otomatis handphone ini meminta PIN ya. Nah, kita klik panggilan darurat ya, terus klik info darurat, kita klik dua kali dan gambar pena di bagian atas kita klik dan masukkan kode PIN-nya 1234 ya. Nah, di sini kita pilih tambahkan kontak ya, tambahkan kontak dan pilih logo kontaknya ya, kita pilih selalu aja. Izinkan. Nah, dan di sini kita klik gambar search di bagian atas dan kita tulis kontaknya sudah keluar, kita klik saja kontaknya. Nah, kontaknya ini udah kita tambahkan dan kita akan kembali lagi. Kita kembali. Ya, dan kita akan panggil nomor customer service-nya ya. Tunggu sampai terhubung dan kita akan klik logo kontak ya. Dan langsung kita klik lagi logo kontaknya. Ya, dan langsung kita pilih logo pesan ya. Nah, di sini kita tulis www.youtube.com ya. Setelah itu kita send.
dan kita klik linknya. Klik gambar orang yang di bagian atas dan kita pilih setelan, pilih tentang ya, tentang dan persyaratan layanan YouTube pilih ya. Ya. Nah, di sini kita pilih lain kali aja. Dan di sini kita akan masuk ke Google ya. Ya. Nah, di sini kita akan tulis add VNROM ya. Kita klik yang di bagian atas. Ya, VNROM-nya udah nampil ya. Di sini kita akan download Android 8.9.10 ini ya. Ya, sudah terdownload. Yang kita akan download satu lagi VRP Bypass ya. Kita download satu lagi. Kita pilih di download dan kita lihat hasil downloadnya. Nah, di sini kita tidak bisa install ya. Kita akan pancing gimana caranya untuk bisa kita install atau dibuka ya aplikasinya. Di sini saya siapkan handphone yang siap kita transfer atau share aplikasinya pakai Xshare ya, Xshare. Nah, di sini yang di handphone satu kita udah siapkan Xshare-nya. Dan aplikasi di Infinix ini kita akan bagikan ya, bagikan. Ya, kita akan bagikan dengan Xshare yang sama. Nah, di sini kita akan scan barcode-nya, QR-nya. Ya, kita akan scan. Ya, berjalan. Dan kita tunggu. Oke, proses share aplikasinya sudah selesai. Tinggal kita share balik aplikasi yang tadi di share ke handphone lain. Kita akan share lagi ke Infinix Smart 6-nya. Kita akan pilih terima ya. Sebentar. Ya, di sini kita pilih terima ya, kita pilih terima. Kita pilih terima dan di handphone satunya kita akan pilih kirim. Kita akan kirim aplikasi untuk membypass Infinix Smart 6 nih. Sebentar, kita lagi cari aplikasinya. Kita pilih kirim. Dan kita akan mengirim dua aplikasi ya. Yang tadi aplikasi akun Google Manager-nya yang versi 9.8.9.10 sama VRP Bypass ya, kita kirim. Nah, kita akan scan barcode-nya. Ya, sudah proses berjalan, kita tunggu. Ya, proses pemasangan. Nah, tinggal kita buka aja aplikasinya. Kita buka aja. Dan pilih titik 3 di pojok atas, kita masuk ke browser. Ya, ada kendala sedikit, kita ulang lagi.
tes install apa buka Android 8.9.10 nya tetapi posisi Android 8.9.10 ini sudah terinstall. Ya, kita ulang lagi untuk membuka. Ya, tetap kita ulang lagi. Ya, ada kendala. Kita akan tunggu beberapa saat ya. Kita coba lagi. Ya, tetap kita tunggu beberapa saat ya. Tes lagi. Ya, tetap tidak dapat masuk. Sebentar kita tunggu beberapa saat. Kita utak-atik handphonenya yang satu lagi sambil kita nunggu ya. Nah, dan di sini kita akan coba lagi. Ya, proses kayaknya udah nggak masalah lagi, udah mau masuk. Kita tunggu sebentar. Nah, ya di sini kita akan masukkan akun Google yang sudah aktif atau yang sudah digunakan. Kita masukkan di sini untuk menambahkan akunnya di handphone ini. Ya, saya klik di sini ahmadalfarizi.wijaya@gmail.com ya. Ya, di sini emailnya udah kita masukkan. Kita pindahkan handphone yang satu. Ya, di sini emailnya udah kita masukkan dan kita akan pilih berikutnya. Kita tunggu sebentar. Ya, kita langsung aja masukkan passwordnya ya, kata sandinya. Ya, kata sandi udah kita masukkan. Berikutnya, ya, himpun ini sudah menambahkan akun Google-nya ya. Kita back lagi, kita kembali ke awal untuk men-setup kembali. Ya, kita akan set up ya. Berikutnya, ya, akun ditambahkan, sudah ditambahkan terlalu cepat tadi. Ya, kita langsung aja. Lewati, kita lewati saja. Lewati. Ya, himpunnya udah kita mulai. Tunggu sebentar. Ya, sukses. Handphonenya sudah bisa booting kembali dan normal kembali. Akun Google-nya udah kita sukses melewati akun Google-nya. Ya.
Untuk teknisi semua, jangan lupa like and subscribe channel kami untuk update video berikutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk sobat teknisi semua. Jangan lupa hapus akun yang kita masukkan tadi. Kita akan hapus, jangan sampai kita terlupa ya menghapus akunnya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.